Kayus pun berjalan. Hak menyurai ke dalam hutan mencari daun serdang pakai hatap. Karena pohon serdang tapi banyak lawasa barunya bolehi. Para lohor nyelendah barunya boleh seikat bentong. Daun serdang tu diikatnya dengan akar tenggang. Lalu sikutnya, nya belum pulang masih hambat mulus jiak pergi pulang. Untung benih rupanya hari ini bunyi sayus. Jipahku boleh bayi bentong lagi pulang. Tarinya di siku mencelau ke atas. Bayi itu bunuh oleh sayus. Lalu diikatnya menjadi sebuting dengan daun serdang tadi. Ikatnya tambahi lagi dengan sebatang akar tengang bentong dengan panjang. Dibalut tak menyerah tubuh bayi dengan daun tadi itu menjadi sebuting. Lalu sikutnya bawa mulang. Bayi sampai pondok, lalu ikatan daun serdang dengan bayi tadi lentakannya hadapan tangga di pelataran dapur. Dilihatnya dalam rumah sirup belum ada, sedangkan songo betoroh tidur nyaman menihnya tegaknya. Sayus duduk hak di mempan lawang berjuntai betis sambil melihat ke dapur. Cenceng masih berkendang atas tungku, sementara sayus berjalan ke hutan tadi untuk mencari daun dan mulus jipak. Siluk yang masih di rumah sudahnya tahu bahwa ada beberas lagi, lalu turun ke rumah ngalak daun padi 7 lembar. Sampai haknya di rumah, lalu basohnya dah bersih, lalu tamakannya dalam kenceng jerangnya. Sudah air kenceng meredak, kayunya tambahinnya banyak-banyak. Lalunya turun ke tanah dalam hutan berlian, bayun dewa muji supaya daun padi tadi jadi beras dan masak.